Halo semuanya, selamat datang kembali di Mandarin Corner bersama saya Siak Jin. Sekarang kita akan mempelajari buku Han Yu satu bab satu bacaan. Ini adalah bacaan kita. Sekarang silakan ikutlah membaca. Xiao Xiaohua ni hao. 小红，你好。小强，小红，老师好。老师，同学们好。 小红，谢谢老师。不客气。小华，小红，老师，再见。 老师，再见。OK，sekarang、okay? kita baca sekali lagi。小华，你好。小红，你好。 小强，小红，老师好。老师，同学们好。小红，谢谢。 老师，不客气。小华，小红，老师，再见。老师。 再見。Sekarang Laoshi akan kasih tahu kalian apa artinya. Xiao Hua ni hao. Xiao Hua ini nama orang, jadi Xiao Hua yang ngomong. Titik duanya itu berarti dia ngomong. Xiao Hua bilang ni hao. Halo. Kemudian Xiao Hong juga bilang Ni Hao Ni Hao, Halo Jadi Xiao Hua bilang Ni Hao Xiao Hong juga jawab Ni Hao Artinya adalah Xiao Hua bilang Halo Xiao Hong juga jawab dia pakai kata Halo Xiao Qiang Xiao Hong Hao. Jadi, Xiao Qiang dan Xiao Hong berdua sama-sama ngomong, "Lao shi hao, artinya "Halo guru" ataupun "Hai guru." Jadi di sini untuk menyapa guru ya. Kemudian gurunya juga menjawab, "Lao gurunya menjawab, "Tong artinya murid-murid." Tongxue kan murid atau teman sekolah Men kan berarti banyak Tongxue men berarti murid-murid Hao murid. bayi Jadi halo juga anak-anak Xiao Hong Xie Xiao Hong bilang Xie Terima kasih Lalu 老师, Lalu guru juga Guru bilangnya Bu sama-sama. Kalau kita lihat gambar di samping, Xiao kan meminta guru untuk menyimpan kembali bukunya. Makanya Xiao Hong bilang terima kasih dan gurunya bilang sama-sama. Kemudian Xiao Hua, Xiao Hong, Xiaohua Hua dan Xiao Hong kompak ngomong. Laoshi zaijian artinya sampai jumpa guru. Dan gurunya menjawab, laoshi zaijian. Jadi, lalsinya, gurunya menjawab zaijian juga. Kalau kita lihat gambar di sebelahnya, uh, Xiao Hua dengan Xiao Hong ini sudah mau pulang kan. Jadi, ucapin sampai jumpa ke gurunya. Sekarang kita kan sudah tahu artinya. Ikut langsung baca satu kali lagi. Xiao Hua ni hao 小红，你好。小强，小红，老师好。老师，同学们好。 小红，谢谢老师。不客气。小华，小红，老师，再见。 老师，再见。Pelajaran kita kali ini sampai di sini. Di video berikutnya kita akan mempelajari latihan dari bab satu ini. 再见。